Siapa yang bantu kamu menggadaikan mobil-mobilnya semua? Sendiri? Apa total uang yang kamu sudah dapatkan dari menggadaikan ini? Ini melakukan aksinya seorang diri, artinya ini adalah pelaku tunggal. Walaupun demikian, kami tetap berusaha untuk terus mengembangkan kasus ini untuk bisa mengetahui pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Namun sementara ini sekali lagi kami sampaikan, dari kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi sementara ini, kami menilai bahwa pelaku ini adalah pelaku tunggal yang melakukan aksi penipuan dan penggelapan tersebut. Kemudian yang berikut yang kami bisa sampaikan untuk identitas pelaku. Pelaku dengan inisial CA, umur 48 tahun, alamat di Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dengan modus operandi, untuk tindak pidana ini dilakukan kurang lebih sejak bulan Desember sampai dengan bulan Maret, di mana pelaku ini mengaku sebagai salah satu karyawan atau pegawai dari perusahaan kontraktor yang ada di Mataram. Barang bukti yang ada saat ini, sebagaimana yang rekan-rekan sekalian wartawan lihat saat ini, kita sudah mengamankan 8 unit roda 4 dan 22 unit roda 2. Untuk sisa kendaraan yang lain, kita terus lakukan pencarian untuk tentunya bisa kita dapatkan dan selanjutnya akan kita jadikan barang bukti.